Debat Pilpres 2019 sudah dimulai. Acara yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Januari tahun 2019. Ini tak hanya dihadiri dua pasangan Capres dan Cawapres bersama keluarga dan para pendukungnya. Sejumlah pejabat dan mantan pejabat juga ikut hadir, termasuk mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Yang menarik, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto Sandiaga Uno menunggu di dalam satu ruangan yang sama dengan Megawati Soekarnoputri jelang debat perdana Capres dan Cawapres Pemilu 2019. Megawati tiba lebih dulu di dalam ruang tunggu VIP, Bidakara. Setelah itu Prabowo dan Sandiaga memasuki ruangan di mana Megawati dan Puan Maharani berada. Meski keduanya berbeda kubu, suasana tetap terjaga dengan hangat dan penuh dengan keakraban. Bahkan mereka menyempatkan diri untuk berfoto bersama. Foto itu terlihat di akun Instagram dan Twitter Pramono Anung, Sekretaris Kabinet Indonesia. Titik. Foto tersebut diambil oleh Puan yang mengenakan jaket hitam. Di samping kanannya, Sandi yang tersenyum lebar. Lalu di samping kiri Puan, terlihat Prabowo yang juga tersenyum. Lalu Megawati berdiri di sebelah Prabowo dan istri Sandiaga Uno yang juga tersenyum lebar yang berdiri di samping Megawati. Silahkan memilih. Persaudaraan tetap jalan tagar tetap kerja tagar kerja kerja tagar Indonesia maju. Tulis Pramono di unggahannya tersebut pada Kamis, tanggal 17 Januari tahun 2019. Titik. Foto yang diunggah menjelang debat Pilpres 2019 tersebut mendapat pujian dari sejumlah warganet. Izin ambil gambar Pak buat meredakan ketegangan di antara dua pendukung jika melihat ini jadi adem, tulis pemilik akun @rusda14. Liputan 6. Kom, jadi bagaimana menurut Anda?